Faithful devotees, dear brothers and sisters in the Dhamma, today also we are going to talk Arammanadhipati, the object predominance, Arammanadhipati Pachaya. But I think do you remember that before, but last week, I already explained about kusala to kusala, means the someone doing kusala, and when he reminding again arising kusala for him. The same way, kusala to akusala, someone doing kusala, sometime doing kusala, when he remind, maybe he commit the akusala, arising akusala mind. So according to the this chapter, we see the very important two person, the Arya, the noble person. Noble person we can divide into two group, Seka Arya and Aseka Arya. Seka Arya mean only seven Arya person. Sotapatti Magga person, Sotapatti Pala person, Sakadagami Magga person, Sakadagami Pala person, Anagami Magga person, Anagami Pala person, and Arhatta Magga. Those are seven Arya, noble person we can call Seka, learners. Aseka meaning only Arhatta Pala person. And Neva Seka, Na Seka, excluding all type of Arya, other remain all the beings, we call Nevaseka Naseka. This way, according to this chapter, we should understand about the three, especially Seka and Aseka. Okay, this is time to translate. Okay, thank you, Bhante. This one Bhante explained already, so I'll need to repeat. Yeah, that's right. Aduh, Bante. Para umat yang penuh keyakinan pada nasi sedalam sisa dalam dhamma, malam ini Bante akan melanjutkan tentang Arammana Dhipati Pachaya. Pertama-tama Bante ingin bertanya, apakah masih ingat yang Sabtu lalu Bante menjelaskan tentang misalnya kusala ke kusala. Jadi misalnya seseorang melakukan kusala, kemudian setelahnya dia mengingat kembali, maka ketika dia mengingat kembali muncul kusala. Jadi ini adalah kusala ke kusala. Sama halnya bagaimana dengan kusala ke akusala. Seseorang melakukan kusala, tetapi ketika dia mengingat kembali, pada saat itu muncul batin yang akusala. Jadi di sini muncullah dari kusala menyebabkan munculnya akusala. Jadi menurut bagian ini, chapter ini, kita dapat melihat hal yang sangat penting yang Bante ulang dari Sabtu lalu. Sabtu lalu saya ada salah menyebutkan, jadi sekalian saya meralat kembali ya tentang Seka dan Aseka ini. Ada dua jenis Arya, yang pertama adalah Seka, yang kedua adalah Aseka. Jadi kalau Seka itu hanya 7 jenis Arya, artinya dari pencapaian Sotapanna, Magga Phala, Sakadagami Magga Phala, Anagami Magga Phala, ditambah Arahata Magga saja. Jadi dia belum mencapai arahat. Jadi 7 ini termasuk ke dalam Seka yang masih belajar, karena dia belum mencapai Arahata Phala. Sedangkan Aseka artinya dia tidak belajar lagi, dia telah mencapai Arahata Phala. Nah, grup yang ketiga itu yang bukan Arya. Jadi Newaseka, Naseka. Jadi semua putu jana, semua yang belum mencapai tingkat kesucian masuk ke dalam Newaseka Naseka. Jadi sesuai dengan chapter ini kita perlu sekali mengerti ketiga pembagian ini. Oke, okay. I want to give one example regarding kusala to kusala and kusala to akusala. During our Buddha's time, the King Kosala, he offer the great dana for the Buddha with Sangha. Actually, he spent a lot of elaborate requisite to offer the dana. Very nice, very well organized. But during the offering moment,
King Kosalas had two ministers, great ministers. One is named Kala. Another is Dunha. Dunha is a Buddhist man. Kala is not Buddhist. Actually, the Dunha, he was thinking after sin offering, oh, this is a great offering. This is a lucky to see us. I'm very happy. Sadhu, sadhu, anumodana. Then he rejoiced the merits after sin offering. But the Kala, Kala is the non-Buddhist, no? He spent a lot of money, lot of elaborate requisite. Why this thing useless? Why he not king? Why he not put for the governor for the country to develop? This way he was thought the different way. Now you see the King Kosala and his followers doing the good merit, good kusala, no? After seeing this kusala, Dunha minister, he also rejoined the merits, but the Kala not rejoined the merits. You see this, what's the difference? The kusala to kusala, the King Kosala doing the kusala, and Dunha also doing the kusala. But the King Kosala doing the kusala, but Minister Kala, he's commit akusala. This is the way we have to understand someone. Doing the after seeing also, we can commit the kusala and akusala this way also. This is also aramana regarding aramana adhipati paccaya. Berhubungan dengan kusala ke kusala dan kusala ke akusala, Bante akan memberikan contoh. Ini pada masa Sang Buddha, pada kerajaan Kosala, jadi Raja Kosala, pada saat itu melakukan pemberian dana yang besar kepada Buddha dan para Sangga. Jadi banyak sekali dana yang diberikan, banyak sekali allowable requisite, itu artinya persembahan atau pemberian yang diperbolehkan gitu ya. Nah, jadi diorganisir dengan sangat baik dan sangat indah. Tetapi setelah pemberian dana tersebut, ada dua menteri dari Raja Kosala. Yang pertama bernama Kala, yang satu lagi bernama Dunha. Dunha adalah seorang Buddhis, sedangkan Kala dia bukan pengikut Buddha, dia non-Buddhis. Nah, Dunha setelah pemberian itu, dia merasa sangat bahagia, dia turut berbahagia dan menikmati pemberian itu. Sedangkan Kala, dia karena tidak bukanlah Buddhis, maka setelah dilakukan oleh pemberian itu oleh sang raja, dia malah berpikir sebaliknya. Dia berpikir, wah, raja telah menghabiskan banyak sekali biaya, uang gitu ya, ini tidak berguna, lebih baik uang ini digunakan untuk mengembangkan negeri dan seterusnya. Jadi dia berpikir dengan cara yang berbeda. Di sini kita bisa melihat, pada saat kusala dilakukan, Raja Kosala melakukan kusala ini, ada pengikutnya, baik Raja Kosala sendiri maupun pengikutnya, mereka menikmati jasa kebajikan ini, mereka sangat berbahagia, termasuk si Dunha tadi, pengikutnya. Sedangkan menterinya yang satu lagi, si Kala ini sebaliknya, dia tidak ikut berbahagia, malah dia berpikir yang buruk. Jadi, di sini kita bisa melihat ketika Raja Kusala maupun si Dunha berbahagia atas kebajikan yang pemberian yang telah dilakukan, ini adalah Kusala menjadi Kusala. Sedangkan untuk si Menteri Kalanya sendiri, karena pemberian Kusala dari Raja Kosala ini, menyebabkan munculnya akusala bagi si Kala. Jadi ini adalah contoh kusala menjadi akusala. Dengan cara seperti ini, kita dapat melihat bahwasannya setelah melihat sesuatu, kita bisa muncul kusala atau sebaliknya bisa muncul akusala. Inilah yang dijelaskan dalam Aramana Adipati Paccaya. Okay, now today we will start kusala to abhyakata. How we understand Aramanadipati from Kusala to Abhyakata. You can read the Pali first. Araha magga uttahitva maggam garum katva paccha vekthati. About object predominance. Having image from arahatta path, the arahat admire and review the path. Now you see, some arahat after became the arahatship. Okay, then he want to practice
he want to get the paccha vekkana jnana, reflecting knowledge. When he remind, when we review his magga moment. This magga is a kusala, no? Path, consciousness, kusala. When he take the path object, then arising again, jnana sampayutta kiriya mind. Jnana sampayutta kiriya mind. That's why we mentioned, for the arahat path, this is the paccha dhamma. Okay? What is the paccha yuppanna? Admire and review the arahat path, one of four great functional mahakirya, consciousness and associate mental factors. This is what is the kusala is a paccaya, abhyakata is a paccha yuppanna. Okay? Condition. Conditioning the state is arahat magga kusala, and conditioned state paccha yuppanna dhamma is one of the jnana sampayutta mahakirya. This is a paccha and paccha yuppanna according to the kusala to abhyakata. Sekarang kita melanjutkan dari yang minggu lalu, yaitu dari kusala ke abhyakata dalam aramana dipati pacaya. Beberapa arahat setelah mencapai tataran arahanta, maka ketika mereka melakukan paca wekana nyana, meninjau kembali, mereview atau meninjau kembali momen maganya ketika jalannya, maka itu adalah kusala. Jadi mereka mengambil objek lampau sehingga pada saat itu munculnya jnana sampayutta yang kiriya, ya, karena fungsional, dia sudah mencapai tataran arahata. Jadi di dalam tabel ini kita bisa melihat, kita lihat dulu kalimatnya yang di atas itu diartikan sebagai setelah keluar dari jalan arahanta, arahat itu memuji dan meninjau kembali sang jalan. Jadi di sini kita bisa melihat pacayanya, pengkondisinya, sebabnya adalah arahata maga, jalan arahata, pacayu panak damanya ataupun akibatnya itu adalah ketika dia meninjau kembali, dia memuji dan meninjau kembali jalan arahata. Jadi pada saat itu yang muncul adalah satu dari empat jnana sampayutta yang maha kiriya, dia sudah fungsional, yang jnana sampayutta itu disertai dengan panya. Jadi di sini kita bisa melihat bahwasannya di sinilah yang berfungsi sebagai pacayanya apa, yaitu jalan arahata, sedangkan pacayupananya hasilnya adalah ketika dia mereview kembali sebagai pacayupana. Ini adalah kusala menjadi abhyakata. One more thing I want to add for the kusala to abhyakata. Actually the some of the arahat after after phala moment, same way he's going to reflect his vodana moment before the magga, before the subsequently of magga, before the magga, they have the knowledge, one moment is the vodana consciousness. When he review the vodana knowledge, the same way, this is a conditioning state is vodana citta. Vodana citta is a, one of the jnana sampayutta kusala citta. And the paccha yuppanna dhamma is a, one of the great functional consciousness. This one also we have to add for the this stage. Kemudian Bante akan menambahkan untuk yang kusala ke abhyakata. Contoh lainnya, beberapa arahat setelah mencapai tataran arahata phala, maka dia juga dapat mereview, meninjau kembali wodana, pemurniannya, yaitu adalah satu kesadaran sebelum kesadaran arahata magga. Jadi wodana, baru arahata magga, baru arahata phala. Jadi dia mereview kembali, meninjau kembali wodananya itu, maka di sini ketika dia mereview wodana citanya, di sini adalah sebagai pacaya damanya. Sedangkan untuk pacayu panadamanya adalah yang,
wodana citanya di sini, wodana citanya adalah sebagai Pattaya Dhamma, sedangkan ketika dia mereview kembali, dia telah mencapai tataran arahata, maka di sini adalah satu dari Mahakirya yang nyana sampayuta. Oke. Okay. Akusala tu akusala. According to Pali, Aramanadipati ragam garung katwa asadeti abhinandeti tang garung katwa rago uppajjati ditti uppajjati. Okay, the first the meaning, object predominance. One admire, indulge, and delight in lust, taking it as desirable object, arise lust, arise wrong view. Dittinga rungkatva asadeti abhinandeti tanga rungkatva rago uppajjati ditti uppajjati. One admire, indulge, and delight in wrong view, taking it as a desirable object, arises lust, arises wrong view. Now, according to that sentence, the object is lust and wrong view. Object is lust and wrong view, raga and ditti. Same way, what is the paccayuppanna dhamma? When he admire or indulge and delight in the lust or wrong view, again arise the lobha citta and wrong view. That's why paccaya dhamma is a raga and ditti. Raga and ditti. Paccaya uppanna is one of eight greed-rooted lobha mula consciousness with associated mental factors. This way, you have to review your own mind, own self. Before the sleep, every day before the sleep, you can reflect. You can review your daily routine. Then you can see, maybe that moment the raga thought appear. Then when he again and again reflect, then the raga again arises in the lobha mind. This way, you can understand by practically, and you try to get the meaning in yourself, by yourself. Berikutnya adalah yang di sini aku salah menjadi aku salah. Dari kalimat Pali ini artinya sama. Seseorang memuji, memuaskan diri dalam nafsu, mengambilnya sebagai objek yang diinginkan, maka muncullah nafsu, muncullah pandangan-pandangan salah. Kemudian diulang lagi, seseorang memuji, memuaskan diri dan bergembira di dalam pandangan-pandangan salah, mengambilnya sebagai objek, maka muncullah nafsu, muncullah pandangan-pandangan salah. Di sini, yang berfungsi sebagai objeknya, sebagai pacaya damanya adalah raga dan ditti, nafsu dan pandangan salah. Sedangkan paccayuppanna dhammanya akibatnya adalah karena adanya nafsu dan pandangan salah yang sebelumnya, maka ketika seseorang dia mengingatnya, kemudian dia memujinya, dia memuaskan dirinya, menikmati dirinya, bergembira di dalam nafsu dan pandangan-pandangan salah, pada saat itu muncul lagi nafsu dan pandangan-pandangan salah. Jadi dia muncul dan muncul lagi ketika dipuji, dinikmati, ataupun bergembira di dalamnya. Maka di sini, paccayuppanna dhammanya adalah satu dari delapan loba mula cita ataupun kesadaran yang berakar pada loba, tentu saja beserta dengan faktor mental yang menyertai mereka. Di sini kita bisa mereview diri kita sendiri sebelum tidur di malam hari, kita mereview kegiatan kita sehari-hari dari pagi sampai malam gitu ya. Jadi, satu harian ini adakah momen di mana misalnya muncullah nafsu dalam pikiran kita, kemudian ketika kita pikirkan lagi dan lagi, maka muncullah pikiran-pikiran yang loba lagi. Nah, di sini kita dapat mengerti secara praktek bagaimana aku salah muncul menjadi aku salah. Aku salah menyebabkan munculnya aku salah. Jadi di sini kita mengerti aku salah menjadi aku salah dalam arah mana dipati. Oke,
Now, according to the Aramanadipati Pachaya, now we already study Kusala to Kusala, Kusala to Akusala, Kusala to Abhyakara. There are three types of, because the Kusala is an object. Because of the Kusala, can arise Kusala or Akusala or Abhyakara. But according to Akusala chapter, they are mentioned only Akusala to Akusala only. Akusala cannot be object for the Kusala. Akusala cannot be object for the Abhyakata. Okay? Now, this one also, under the Aramanadipati Pachaya, you should clearly understand, under the Akusala group, only Akusala can be object of Aramanadipati to arise Akusala. But Akusala cannot be object for the Kusala, cannot be object for the Abhyakata under the Aramanadipati Pachaya. Tadi kita sebelumnya sudah belajar dari satu lalu juga bahwasannya ada di dalam Aramana Dipati Pacaya. Khusus di dalam Aramana Dipati Pacaya, itu yang khusus misalnya di chapter Kusala, itu Kusala bisa jadi Kusala, Kusala bisa jadi Akusala, Kusala bisa jadi Abhyakata. Sedangkan untuk khusus chapter Akusala, bagian Akusala ini berbeda. Dalam bagian Akusala hanya ada Akusala menjadi Akusala yang terakhir tadi ya, karena Akusala dipikirkan kembali muncullah Akusala. Tetapi untuk Akusala dia tidak menjadi objek bagi munculnya Kusala dalam Aramana Dipati. Ya, jadi ini khusus dalam Aramana Dipati itu tidak bisa yang Akusala memunculkan Kusala ataupun Akusala juga tidak bisa menjadi memunculkan Abhyakata. Jadi dalam grup, diulangi lagi, aku salah yang ada hanyalah aku salah menjadi aku salah. Tidak bisa, aku salah tidak bisa menjadi ku salah, aku salah tidak bisa menjadi Abhyakata di dalam Aramana Dipati Pacaya. Oke, okay. Abhyakata to Abhyakata. The object also Abhyakata, the Pacayupanna Dhamma also Abhyakata. How we understand according to Pali, Aramanadipati, Araha Palangarung Katva Pachavikati, Nibbanang Garung Katva Pachavikati, Nibbanang Palasa Adipati Pachayena Pachayo. The meaning, the Arahat admire and review. Arahat the fruition, he admire and review Nibbana. Nibbana is related to fruition by predominance conditions. According to the object predominance, that stage, what is the Pachye Dhamma? There are three types of Pachye Dhamma. One is Arahatta Phala moment. Next one is the Nibbana. The Nibbana, the two type Nibbana. Nibbana object for the Pachavekkana Jnana, review knowledge. And Nibbana is object for the fruition knowledge. Now this way, when the Arahat going to review the his Arahat fruition knowledge, at that time arises one of the four great functional consciousness and associate mental factors. Same way, the Nibbana. Nibbana is object to arise the Arahatta fruition, taking Nibbana as object. And when he reflecting the Nibbana also, arising one of the four great functional consciousness and associated mental factors. Sekarang kita melanjutkan ke Abhyakata menjadi Abhyakata. Dari bagaimana kita mengerti kalimat Palinya, di sini diartikan bahwasannya Arahat, dia memuji dan meninjau ulang buah arahatannya atau arahata palanya. Dia memuji dan meninjau kembali Nibbana. Nibbana berhubungan dengan buah arahata melalui kondisi keunggulan. Nah, di sini yang perlu kita mengerti adalah ada
dua objek yang nibbana ini bisa dijadikan dua bagian objek. Tapi kita lihat dulu pataya damanya dulu ya, biar enggak bingung. Pataya damanya adalah bagi seorang arahata, di sini adalah arahata pala atau buah arahata berfungsi sebagai pataya damanya, sebagai sebabnya. Nah, patayu mana damanya adalah di sini dibagi dua nibbana. Ketika seorang arahat meninjau kembali, gunakan pata wekana nyana, meninjau kembali pada saat itu juga abhyakata. Sedangkan ketika dia mengambil objek nibbana, ketika buah arahatanya muncul mengambil objek nibbana, itu juga abhyakata. Jadi di sini penggunaan nibbananya dibagi dua. Maka di sini kita bisa lihat di patayu panak damanya, ketika seorang arahata hala ya, seseorang telah mencapai arahata ketika dia memuji dan meninjau kembali buah arahata dan nibbana. Jadi ketika dia meninjau berarti paca wekana nyana, di situ muncullah satu dari empat maha kiriya yang nyana sampayuta yang disertai dengan panya maksudnya, dan tentunya beserta semua faktor mental yang menyertainya. Satu lagi adalah ketika buah arahatanya itu pada saat dia mencapai tataran arahatanya, berarti arahata palanya, dia akan mengambil nibbana sebagai objek. Maka di sini tadi di kalimat di atas dikatakan nibbana itu berhubungan dengan buah sebagai kondisi keunggulan. Dia unggul, objek nibbananya unggul. Jadi sama ya, yang muncul pada saat itu adalah maha kiriya, satu dari empat kesadaran maha kiriya yang nyana sampai Yuta. Oke. Okay. Next chapter, abhyakata to kusala. Object is abhyakata arising kusala. Object is abhyakata but arising kusala. How we understand under the Pali chapter Aramanadipati Sekha palang garung katva pacha vikati. The learners or Sekha admire and review lower fruition. Lower fruition means the Sotapatti person, when he can reflect his own fruition knowledge. Same as Sakadagami person, Anagami. The three of the special Sekha person, when he reflecting their own the fruition consciousness, then arising one of the great wholesome consciousness. Now object is Sekha phala, Sotapatti phala, Sakadagami phala, and Anagami phala. This is the Paccha Yuppanna Dhamma is one of the four Jnana Sampayutta Maha Kusala. And next one, Nibbana Garung Khatva Paccha Vekkati. They admire and review Nibbana. Nibbana is an object for the Sotapatti person, for the Sakadagami person, for the Anagami person. When the Sotapatti person, when he reflects the Nibbana, Nibbana is an object for, to arise the one of the Jnana Sampayutta Kusala for the Sotapatti person. Same way, Nibbana object for the Sakadagami person and Anagami person to arise the one of the four great wholesome consciousness. Nibbanang Gotra Busa Vodanasa Maggasa Adipati Pachir Pachyo. This is a Nibbana is an object. Object for the Gotrabhu consciousness. Do you remember the Sotapatti Chitta process? After Mindo consciousness arising, Parikama moment, after that Upachara moment, after the Anuloma moment, after the Gotrabhu moment and Sotapatti Magga moment. This Gotrabhu moment also, what is the object of Gotrabhu Jnana? Object is Nibbana. Nibbana is object for the, related to the change of lineage, Gotrabhu Jnana. And same way, Nibbana Vodanas. Nibbana is the object for the purification consciousness. What is the purification consciousness?
before the Sakadagami Magga and before the Anagami Magga, there are two types of Vodana. Then this one also, the Nibbana is an object for the Vodana. Same way, Maggas. There are three Magga, especially Sotapatti Magga, Sakadagami Magga, Anagami Magga, and another one is Arhata Magga also we can get. Because the Sotapatti Magga, Sakadagami Magga, Anagami Magga, Arhata, the four Magga. What is the object of four Magga is Nibbana. Nibbana is Abhyakata, but the four Magga is Kusala. The same way, Arhata, before the Arhata Magga also they have the Vodana consciousness. There are three types of Vodana, no? Sotapatti, go through knowledge of Sotapatti process. But the Sakadagami, Anagami, Arahata, Vodana is in the three process. The three types of Vodana consciousness. One consciousness for the Sakadagami Magga, one consciousness for the Anagami Magga process, one consciousness for the Arahata Magga process. This way, we have to understand Nibbana is object to Gotrabhu consciousness. Nibbana is object to Vodana consciousness. Nibbana is object to path consciousness by predominance conditions. But they have the chart also. Sante is going to explain the chart. No, already. Okay. Selanjutnya sekarang kita melihat yang abhyakata menjadi kusala dalam aramana dipati. Jadi objeknya di sini adalah abhyakata sebagai pacaya damanya karena abhyakata ini muncul kusala sebagai pacayu pananya dalam bahasa Pali. Di sini dikatakan mereka yang masih berlatih berarti sekha tadi dikatakan tujuh arya kecuali arahata pala. Nah, tujuh arya ini memuji dan meninjau kembali buah yang lebih rendah. Mereka memuji dan meninjau kembali Nibbana. Saya baca lengkapnya dulu ya artinya. Kemudian Nibbana berhubungan dengan perubahan silsilah, berhubungan dengan pemurnian, dan jalan melalui kondisi keunggulan. Di sini kita bisa melihat bahwasannya ketika seorang Sotapatti pala ketika dia meninjau kembali buah sotapatinya. Nah, di sini dia itu satu dari mahakusala karena dia belum mencapai arahata. Jadi ketika dia tinjau kembali itu masih satu dari yang mahakusala cita gitu ya, yang tentunya dengan jnana sampayuta. Sedangkan untuk Sakadagami juga sama, ketika dia mereview kembali pencapaian buah dari Sakadagaminya juga itu satu dari mahakusala, begitu juga dengan yang anagami, sama. Di sini kita juga harus mengerti bahwasannya Nibbana berfungsi sebagai objek pada pencapaian tataran Sotapatti, Sakadagami, dan Anagami. Jadi ketika seorang Sotapana merefleksikan, merenungkan, maka di sini yang muncul adalah yang tadi ya, yang jnana sampayuta. Sama juga dengan Sakadagami dan Anagami. Itu arti dari kalimat yang pertama. Kemudian dilanjutkan, Nibbana juga berfungsi sebagai objek keunggulan bagi kesadaran Gotrabhu. Gotrabhu itu adalah kesadaran yang perubahan garis silsilah. Jadi dari yang putujana menjadi seorang Arya. Nah di sini, apakah teman-teman masih ingat, Bante bertanya apakah kita masih ingat itu proses kesadaran pada pencapaian Sotapatti, Sotapana. Nah, diawali dari misalnya pintu batin, kemudian muncullah paritama, kemudian upacara, anuloma, gotrabhu, baru muncullah Sotapatti Magga, baru Sotapatti Pala. Nah, satu kesadaran sebelum Sotapatti Magga ini adalah gotrabhu, yaitu kesadaran perubahan silsilah dari putujana menjadi seorang Arya. Gotrabhu Jnana itu mengambil Nibbana sebagai objek. Jadi apa objek dari Gotrabhu? Itu dari kesadaran Gotrabhu tentunya objeknya adalah Nibbana.
Sama halnya untuk yang pemurnian, artinya setelah pencapaian tataran sotapati, maka untuk yang sakadagami, nah gotrabunya itu diganti menjadi wodana, karena sudah pemurnian. Kalau gotrabu itu tadi kan perubahan silsilah, nah setelah dari sotapana ketika dia naik menjadi sakadagami, maka sebelum sakadagami maganya, satu kesadaran sebelumnya itu adalah wodana, citta. Jadi yang pemurnian, yang khusus sakadagami, nanti yang anagami juga, dia ada wodana yang khusus untuk anagami. Begitu juga sebenarnya untuk yang arahat. Jadi wodana untuk tingkatan-tingkatan kesucian. Nah, dua jenis, misalnya untuk yang sakadagami maga dan arahat anagami maga, dua kesadaran wodananya itu juga sama, mengambil nibbana sebagai objek. Jadi Bante menyimpulkan kembali dari semua satu kesadaran sebelum pencapaian maga, jadi baik dari sakadagami, sotapana sakadagami, kemudian anagami dan arahata, satu kesadaran sebelumnya semua, jadi dari gotrabu, wodana, wodana, wodana gitu ya, tiga masing-masing itu semuanya mengambil nibbana sebagai objek. Ketika itu di sini adalah ketika dia maga, masih maga itu adalah kusala. Dia mengambil nibbana sebagai objek, objeknya adalah abhyakata. Jadi kusala karena objek nibbana ini abhyakata, nibbana jadi menjadikan kusala gitu ya, menuju kusala. Ya. Jadi di sini kita harus mengerti bahwasannya nibbana adalah objek bagi gotrabu. Jadi ini kesimpulannya gitu ya. Nibbana adalah objek bagi gotrabu. Nibbana adalah objek bagi kesadaran wodana, pemurnian kita, kesadaran pemurnian. Begitu juga nibbana merupakan objek dari kesadaran jalan melalui kondisi keunggulan. Oke. Abhyakata to akusala. This is the last chapter of Aramanadipati. Abhyakata to akusala. Object is abhyakata. There are many types of object. Chakkung garung katva asadeti abhinandati tang rago garung katva rago uppajjati ditti uppajjati. One admire, indulge and delight in the eye, taking it as desirable object, arises lust, arises wrong view. Same way about sotang, ear, gahanang about nose, jivhang about tongue, kayang about body, rupe about visible objects, sadde about sound, gande about smells, rase about taste, pottabbe about tangible object, vattung about hard paste. There are the concrete rupa. Some of the concrete rupa include here. Same explain, vipakabhya khate, kiriyabhya khate, khande, garung khatva asadeti abhinandati, tang garung khatva rago upajyati, ditti upajyati. One, admire, indulge, and delight in the resultant aggregates, resultant indeterminate or functional indeterminate aggregates. Taking it as desirable object arises lust, arises wrong view. According to the that explanation, what is the paccaya dhamma of object predominance? There are eye, ear, nose, tongue, body, visible object, sound, smell, taste, tangible object, heart base. Same way, the vipaka aggregates and kriya aggregates. Then the what is the paccayuppan condition state? They explain one of eight great rooted. Lobha Moola consciousness and associated mental factors, because he some of them attached to the eye, ear, nose, etc. Then arising maybe lobha
citta or ditti citta. That's why they say one of the Greek rooted consciousness mental factors are conditioned state, the paccayuppanna dhamma. Sekarang dilanjutkan yang abhyakata menjadi aku salah dalam aramana dipati. Nah, di sini banyak objeknya, kita bisa lihat bahasa Palinya yang artinya seseorang memuji, memuaskan diri dan bergembira di dalam mata, telinga dan seterusnya ya. Pertama mata dulu di sini, mengambilnya sebagai objek yang diinginkan, munculan nafsu, munculan pandangan-pandangan salah. Jadi sama untuk telinga, hidung, lidah, tubuh dan kemudian objeknya. Objeknya adalah berarti objek penglihatan, suara, berbauan, rasa, objek sentuhan dan landasan jantung. Nah, ini semua masuk ke dalam rupa yang nyata. Konkret ya, yang nyata. Kemudian juga objek yang lainnya adalah yang kalimat berikutnya. Seseorang memuji, memuaskan diri dan bergembira di dalam agregat-agregat hasil, artinya wipaka cita dan yang kiriya, agregat-agregat fungsional, karena wipaka dan kiriya itu termasuk ke dalam abhyakata. Jadi mengambilnya sebagai objek yang diinginkan, muncullah nafsu, muncullah pandangan-pandangan salah. Kita lihat di sini di dalam tabelnya, apakah yang menjadi paccaya dhammanya? Paccaya dhammanya adalah banyak objek, ini semua adalah abhyakata, artinya yang tadi, yang rupa ya, lima mata sama objeknya, kemudian landasan jantung, nah kemudian wipaka cita dan kiriya cita, ini semua adalah abhyakata. Sedangkan paccayuppanna dhammanya, ketika seseorang memuji, memuaskan diri dan bergembira di dalam objek-objek ini, maka muncullah nafsu dan muncullah pandangan-pandangan salah. Jadi paccayuppanna dhammanya adalah satu dari delapan loba mula cita. Bisa yang loba, bisa yang dikhi. Jadi nanti disebutkan, dan tentu saja beserta semua faktor mental yang menyertainya. Okay, now... I think everyone now knows about the meaning of Aramanadipati. Now we can analyze of the ultimate realities, Paramattha Dhamma. Actually, we will now look at what are the ultimate realities represented by each of the statements in this object predominance condition. Under the Paccaya Nidesa, how we divide the Pali sentence according to the Paccaya and Paccayuppanna and Paccaya Sati. Yang yang dhammam garum khatva, after giving weight to any phenomenon. Yang yang garum tattva, ye dhamma uppajjanti citta cetasika dhamma, whatever phenomena arise, whatever consciousness and mental factor, te dhamma, these phenomena, tesam dhammana, for those phenomena, adipati paccaya paccayo is the condition as predominance conditions. This is a paccaya, paccayuppanna, paccaya sati. According to that Pali sentence, we already study Aramanadipati under the kusala. There are three types of kusala period. One type of kusala, three types of abhyakara. There are seven chapters. Kusala to kusala, kusala to akusala, kusala to abhyakata. And akusala to akusala, abhyakata to abhyakata, abhyakata to kusala, abhyakata to akusala. There are seven way under the adipati, Aramanadipati. We already study the all the things now. Okay, please translate. Kita sudah mengetahui arti dari Aramana Dipati. Sekarang analisa dari kebenaran-kebenaran hakiki, kita akan melihat kebenaran-kebenaran hakiki apa saja yang dimaksud dalam pernyataan kalimat-kalimat di dalam kondisi keunggulan objek ini atau Aramana Dipati. Jadi kalimat palingnya dalam paccaya ini biasanya itu tetap dibagi dalam
pacaya atau sebab, kemudian pacayupana akibatnya dan kondisinya atau pacaya satunya. Di sini kita lihat yang nyamdhamam garum kadoa. Jadi ini pacayanya yang artinya setelah mengambil objek apapun dengan kuat menghasilkan pacayupananya, yeye dhamma upajan, di cita cetasika dhamma, maka karena tadi mengambil objek apapun dengan kuat, maka muncullah fenomena apapun, artinya muncullah cita dan cetasika. Tete dhamma artinya di sini menjadi pacaya lagi, karena fenomena dhamma ini, maka tesam-tesam dhammana menyebabkan munculnya fenomena dhamma itu, artinya menyebabkan munculnya cita dan cetasika, gitu ya. Adipati pacayena pacayu melalui kondisi keunggulan. Nah, tadi Bante mereview, merangkum kembali dalam kalimat Pali dalam Aramana Adipati Pacaya. Di sini kita tadi sudah belajar ada total 7 bagian. Jadi untuk yang kusala itu kita bagi 3 bagian, yaitu kusala ke kusala, kusala ke akusala, dan kusala ke abhyakata. Sedangkan yang akusala hanya bisa 1, yaitu akusala ke akusala. Untuk yang abhyakata juga 3, yaitu abhyakata ke abhyakata, abhyakata ke kusala, dan abhyakata ke akusala. Jadi bisa dibagi 7 pengertian menurut aramana di, dalam aramana dipati. Jadi kita semua sudah pelajari semuanya. Okay, the analysis of the object predominance conditions by paccaya, paccayuppanna, paccanika. The pacca is the condition, condition individually or as a group. Paccayuppanna the conditions dhamma. Dhamma which have arisen due to the particular condition. Pachanika, the excluded Dhamma, all the remaining Dhamma excluding the Dhammas which are the included in the Pachayupanna. Now about the chart. what is the condition of Aramanadipati? They explain the 18 Sadipati Nippanna Rupa. Citta, Nippanna Rupa, Atita, Pachupanna and Anagata. 84 Sadipati Citta, excluding 2 Dosamula and 2 Mohamula, and 1 Dukkasahagata Kaya Vinyana. 47 Chetasika, excluding Dosa, Issa, Macchariya, Kukkuccha, Vichikiccha, and Nibbana. Again, 18 Sadipati Nippanna Rupa. Okay, this is the meaning 18 predominant, desirable, respectable, concrete materiality, past, present, or future. 84 predominance consciousness, excluding 2 hatred rooted, 2 delusion rooted, 1 body consciousness accompanied by painful feelings. 47 mental factors, excluding hatred, jealousy, stinginess, worry, doubt, and snibbana. This is a paccaya of Aramanadipati. What is the paccayuppanna? Condition is dhamma. 8 sadipati lobha mula citta. 8 predominating greed rooted consciousness. 8 sadipati maha kusala citta. 8 predominating great wholesome consciousness. 4 sadipati jnana sampayutta maha kiriya. 4 predominating great functional associated with knowledge consciousness. 8 lokuttara citta. 8 supermundane consciousness. 45 chetasika excluding the 45 mental factors, excluding dosa, issa, macchari, kukkuccha, and 2 appamanya, 2 illimitable. But paccanika, excluded dhamma, 81 lokiya citta, 52 chetasika, sabbang rupa. Because why? The sometime every citta cannot be the object or
paccayo paccuppanna dhamma under the aramana adhipati sometime not including of the aramana adhipati. That's why 81 loki chitta all we put in the paccanika group, but 8 lokuttara must be aramana adhipati, cannot be the paccanika, cannot be paccanika. 52 chetasika in all type of materialities. Is a chitta jarupa, patisandhi kamma jarupa, pavati kamma jarupa, asanya satta kamma jarupa, ahara jarupa, utu jarupa and bahira jarupa. Mind-born materialities. Kamma-born materiality as rebirth linking. Kamma-born materialities during lifetime. Kamma-born materiality of non-recipient beings. Nutriment-born materiality, temperature-born materiality and external materiality. This is the final explanation of aramana adhipati. Okay, Bante. Sekarang kita lihat ke tabelnya. Di sini analisa dari aramana kondisi aramana adhipati atau objek unggul, objek keunggulan objeknya. Dimana pacayanya itu adalah pengkondisinya baik secara individu ataupun sebagai grup. Kemudian pacayu panaknya adalah dhamma-dhamma yang terkondisi, dhamma-dhamma yang muncul karena adanya kondisi-kondisi tertentu, karena adanya si pacaya. Sedangkan paccanika adalah dhamma-dhamma yang tidak termasuk. Jadi semua dhamma di luar dhamma-dhamma yang termasuk di dalam pacayu panak dan pacaya, jadi yang di luar itu semua disebut paccanika. Kita lihat tabelnya. Di sini pengkondisinya itu pacayanya terdiri dari 18 adhipati nipana rupa, semua rupa 18 rupa yang nyata, yang baik di masa lampau, saat ini dan yang akan datang, gitu ya. Di sini dikatakan 18 materialitas nyata yang unggul ketika dia unggul. Kemudian berikutnya adalah 84 adhipati citta. Jadi dari 89 citta ada citta yang tidak bisa masuk ke dalam kondisi keunggulan, dia tidak bisa masuk sebagai pacaya, yaitu dua dosa mula cita, kesadaran berakar pada dosa atau kebencian, kemudian dua moha mula cita, dua kesadaran yang berakar pada moha atau ketidaktahuan, dan satu kesadaran tubuh dengan perasaan yang menyakitkan atau dukha sahagata kaya winyana. Jadi karena mereka ini dua dosa mula, satu dua moha mula, dan satu duka sahagata kaya winyana ini, dia nggak akan bisa menjadi pengkondisi objek keunggulan. Jadi hanya 84 kesadaran di antara 89 yang bisa menjadi pengkondisi keunggulan objek. Yeah, selanjutnya, okay. Not yet Bante, dan selanjutnya 47 cita, jadi dari 52 itu tidak termasuk dosa isa, macarya, kukuca, dan wicikica. Ya, ini ada penjelasannya. Jadi tidak termasuk yang dosa kebencian, iri hati, kekikiran, kekhawatiran, dan keraguan. Sedangkan berikutnya adalah bisa berfungsi sebagai pacaya dhamma adalah nibbana. Sedangkan pacayu panadhamanya adalah 8 sadipati loba mula cita. Artinya kesadaran loba mula cita yang bisa muncul bersama dengan kondisi keunggulan. Jadi sadipati. Jadi dia muncul bersama kondisi keunggulan. Selain itu adalah 8 sadipati maha kusala cita. Jadi yang maha kusala yang muncul bersama kondisi keunggulan. Kemudian 4 sadipati yang nyana sampayuta maha kiriya. Ya, jadi yang nyana sampayuta saja yang maha kiriya. Untuk yang arahatnya yang maha kiriya. Kemudian 8 lokutara cita. Semua kesadaran arahata. Semua kesadaran adi duniawi. Kemudian 45 cetasika itu kecuali yang tadi dosa isa, macarya, kukuca, ditambah yang apamanya. Jadi apamanya juga tidak bisa masuk dalam kondisi keunggulan. Dia tidak bisa menjadi pacayu panak damanya. Sedangkan pacanikanya yang tidak termasuk dalam pacaya maupun pacayu panak, ini adalah 81 lokia cita. Artinya ini adalah 81 kesadaran duniawi. Di sini semua 81 kesadaran ini kadang dia bisa menjadi objek keunggulan, kadang dia tidak. Ketika dia tidak menjadi objek keunggulan, maka dia masuk ke dalam paccanika yang di luar, yang tidak termasuk.
Sedangkan 8 lokutara citta itu pasti masuk ke dalam kondisi keunggulan ya, karena objeknya itu nibbana, unggul. Nah, kemudian 52 cetasika saat dia tidak muncul bersama dengan kondisi keunggulan, maka dia termasuk ke dalam pacanika. Jadi kalau kondisinya nggak unggul, objeknya nggak unggul, ya dia tidak termasuk. Nah, selain itu semua rupa itu tidak termasuk dalam kondisi keunggulan. Dia tidak termasuk dalam patayupana dhamma. Tadi dikatakan di atas adalah semua sisa dhamma yang tidak termasuk dalam patayupana dhamma. Jadi saraya bukan dalam patayanya, tapi dalam patayupana dhammanya. Jadi di sini adalah cita jarupa, patisandi kama jarupa, ya rupa yang dihasilkan oleh kama pada momen patisandi, kemudian pawati kama jarupa, rupa yang dihasilkan di sepanjang kehidupan yang dihasilkan oleh kama, kemudian asanya sata kama jarupa, kama jarupa yang dihasilkan oleh makhluk asanya sata, kemudian ahara jarupa, rupa yang nutrisi, utu jarupa, kemudian rupa dari panas, dan bahira rupa itu yang dari luar, materialitas di luar. Tadi yang suhu ya, yang kalau utu jarupa, ini semua masuk ke dalam paca nika. Oke, nanti. Ya, now you know about the Hetu paccaya, aramana paccaya, adipati paccaya. Ada 3 paccaya already finished. Jadi Bante sudah selesai menjelaskan 3 paccaya dari patana, yaitu hetu paccaya, aramana paccaya, dan adipati paccaya. Jadi 3 paccaya sudah selesai. Maybe do you have anything, or maybe we can share a little bit tired today. It's okay, Bante. Bante. My throat also not so good now. Yes, Nante. So, but okay. If there's any question, they can ask through maybe next through week. Maybe fifth. Oh, 5th June, Nante. Okay. Jadi karena Nante. If you have the deep question, or maybe they need to take quite detail, better type first. Yes, and let me know if you know the earlier, then we can give the good answer for them. Yes, Nante. Jadi untuk hari ini, Bante mengatakan, Bante udah agak lelah ya, dan suaranya juga sudah dari tadi asik batuk. Untuk sesi Q&A-nya kita skip, bisa untuk nanti di tanggal 5 Juni. Jika teman-teman jika ada pertanyaan, terutama jika yang lebih mendetail, itu boleh diketik terlebih dahulu kepada panitia. Tetapi kalau pertanyaan-pertanyaan singkat yang tidak terlalu detail, boleh ditanyakan nanti pada tanggal 5 Juni. Kalau butuh pertanyaan yang mendalam, lebih detail, boleh diketikkan terlebih dahulu dan disampaikan ke panitia di grup Telegram ya. Di grup Telegram akan lebih mudah, datanya ada. Jadi saya kembalikan kepada moderator untuk sharing merit. Sadu, thank you for the class, Bante and Modami. Sahabat Dhamma, kelas malam ini telah berakhir. Mari kita semua bersikap anjali dengan segala kerendahan hati. Kemari kita mohon maaf kepada Bante atas kesalahan yang pernah kita lakukan, baik melalui pikiran, ucapan, dan perbuatan sebelum dan selama acara malam ini berlangsung. Bante, if we have done anything wrong in the past and present, whether intentionally or unintentionally, through action of our body, speech or mind, may we sincerely, humbly, and respectfully ask for Bante's forgiveness. Kamami. Sadu, thank you, Bante. Yes. Sahabat Dhamma, mari kita limpahkan jasa kebajikan yang telah kita lakukan malam ini dengan pelimpahan jasa yang akan dibimbing oleh Bhikkhu Sugata Wamsa. Mari kita semua bersikap anjali. Bante, we would like Bante to please guide us for sharing merits and aspiration recitation. Please repeat after me. Ettavata ca amhehi. Sambhatang punya sampadang. Sabbe deva anumodantu. Sabbe bhuta anumodantu. Sabbe satta anumodantu. Sabba sampatti siddhiya. Idamme nyatinang hotu. Sukita hontu nyatayo.
Sukhita hontu nyatayo. Idam me nyati nang hotu. Idam me nyati nang hotu. Sukhita hontu nyatayo. Sukhita hontu nyatayo. Idam me nyati nang hotu. Idam me nyati nang hotu. Sukhita hontu nyatayo. Sukhita hontu nyatayo. Idam me punyang. Idam me punyang. Asavakkaya. Asavakkaya. Wahang hotu. Wahang hotu. Idam me punyang. Idam me punyang. Nibbanasa. Nibbanasa. Paccayo. Paccayo. Hotu. Hotu. Mama punya bagang. Mama punya bagang. Sabba satanang. Sabba satanang. Bhajemi. Bhajemi. Te sabbe. Te sabbe. Me samang. Me samang. Punya bagang. Punya bagang. Labhantu. Labhantu. Buddha sasanang. Buddha sasanang. Cirang tithatu. Cirang tithatu. Buddha sasanang. Buddha sasanang. Cirang tithatu. Cirang tithatu. Buddha sasanang. Buddha sasanang. Cirang tithatu. Cirang tithatu. Sadu, 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 sadu. Sukhi hotu, nibbana paccayo hotu.